Tahukah Anda bahwa tidak semua hal bisa ditulis di Wikipedia? Suatu subjek bisa ditulis di Wikipedia jika memenuhi kriteria kelayakan. Kelayakan adalah kriteria penentuan apakah suatu subjek layak untuk dibuatkan artikelnya atau tidak. Konsep ini berbeda dengan terkenal, penting, atau populer. Suatu subjek dianggap layak apabila telah mendapatkan pembahasan yang signifikan oleh sumber terpercaya yang independen terhadap subjek. Pembahasan yang signifikan berarti sumber membahas subjek secara langsung, mendetail, dan non-trivial. Sumber didefinisikan dalam Wikipedia sebagai sumber sekunder. Harus dapat memberikan bukti kelayakan yang objektif. Lebih dari satu sumber, lebih baik. Tak percaya berarti sumber dapat digunakan untuk pemastian kelayakan. Sesuai pedoman sumber terpercaya. Sumber berupa karya yang sudah dipublikasikan dalam bentuk media. Independen terhadap subjek berarti sumber yang dirujuk tidak boleh berasal dari pihak-pihak yang berafiliasi langsung dengan subjek, misalnya promosi diri, iklan, dan autobiografi. Kriteria kelayakan yang sudah disebutkan tadi hanya mengatur subjek artikel, tidak mengatur isi artikel itu sendiri. Isi dari suatu artikel harus mengacu kepada kebijakan dan pedoman Wikipedia lain. Seperti sumber terpercaya, sudut pandang netral, dan bukan riset asli. Untuk memudahkan Anda memahami apa yang boleh atau tidak boleh ditulis di Wikipedia, Anda bisa mengunjungi wikipedia.2bukanlah. Di halaman ini, Anda akan menemukan ciri-ciri sebuah ensiklopedia. Misalnya, Wikipedia bukanlah kamus, karena kamus ada di proyek tersendiri, yaitu Wiktionary. Wikipedia bukanlah tempat beriklan. Sesuatu haruslah terkenal sebelum masuk Wikipedia, bukan terkenal karena Wikipedia. Wikipedia bukan berisi koran atau berita aktual, karena konten tersebut ditulis di proyek lain, yaitu Wikinews. Wikipedia juga bukan berisi buku resep, petunjuk arah, petunjuk wisata, buku pelajaran, kumpulan jurnal, atau tutorial. Itulah hal-hal yang bisa Anda pelajari sebelum mulai menyunting di Wikipedia. Ayo, bebaskan pengetahuan!